dengan penghuni-penghuni or the kedai-kedai, are they okay? The tuan punya kedai, they are alright dengan keputusan ini? Okay, kita dah berbincang dengan Bara, Batu Road Retailers Association. Jadi bila kita dah tu bincang dengan mereka, dua kali dah kita engagement. Besok ke lusa apa ni mereka akan hantar memorandum apa ni? Besok dia orang akan hantar sama ada mereka setuju tak setuju apa reason dia. Dan kita akan buat walkabout next week bersama dengan Yang Berhormat Menteri dari jalan sepanjang jalan Esfahan Batu apa ni Tuanku Rahman tu sampai ke Jalan Melayu tu. Kedai-kedai pedai-pedai tu kita juga nak dapat feedback sebab apa yang difahamkan kebanyakan yang kita buat kita blast dalam kita punya Google survey tu, Google form tu, kita dapati sekarang ni lebih kurang 60% puas indah sehingga 60% setuju menyokong manakala 40 tak sokong itu melalui Google form. Dan orang yang berniaga ni cuba sebulan pasal Ramadan. Lepas tu dia buka balik, tak ada lagi pasal-pasal Ramadan tu dah tak ada. Dia jadi pedestrian. Jadi bila pedestrian orang berjalan, kedai-kedai tu dengan cara langsung akan hidup balik lah. Maksud dia orang parking semua. Lagi satu, the beauty of Jalan Tuanku Abdul Rahman ni sebab empat apa ni laluan, monorail, LRT, MRT, apa kereta api tanah Melayu KTM komuter dan juga Go KL bus lalu situ. Jadi dengan cara langsung kita tidak secara langsung kita dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. This in long orang kata long term punya tu untuk selesaikan mengurangkan kesesakan di Kuala Lumpur. One of the two lah. That's our plan. We do our best dan kita tengok apa. Kalau dalam tempoh yang terdekat ni, dalam terdekat ni maksud saya selepas sebelum bazar Ramadan, selepas bazar Ramadan dan hingga mungkin kita sampai pada bulan katakan bulan Ogos ataupun lepas bulan Ogos. Sekiranya ianya berjalan lancar, kita akan buat permanent deal lah. So, what you're saying is still a trial lah. That one akan di selepas Yang Berhormat Menteri buat walkabout pada minggu depan. Apa-apa benda pun kita akan bincang balik dengan pihak apa ni Yang Berhormat Menteri. Minggu depan beliau akan bersama dengan DBKL dan juga dengan orang tempatan di situ akan berjumpa dan kita buat di situ lah untuk tanya.